mau jadi orang baik, sedangkan lihat ulama matanya kayak maling. Lihat ulama benci, lihat ulama seakan-akan nggak demen hatinya. Gimana kita mau jadi orang baik, sedangkan warisannya Nabi nggak demenin sama dia? Bagaimana dia mau demen sama Nabi besar Maulana Muhammad? Yang namanya kemungkaran, tetapi dia diam saja. Dia bisa datang ke majelis taklim untuk berbuat baik, tetapi dia tidak mau. Dia tutup, dia punya kuping. Dia tutup, dia punya mata. Dia tutup, dia punya tempat tinggal. Itu namanya, kata Habib Abdullah bin Alul Haddad, dia bermalas-malasan. Dia tidak menghormati keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran-ajaran bukan ajaran-ajaran orang terdahulu, tidak mengikuti ajaran-ajaran salafus salihin, ajaran yang tidak membaca salawat kepada Nabi Muhammad, ajaran yang jauh kepada ajaran Nabi Muhammad, ini yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa? Berit Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya Allah yang paling dimuliakan, yang paling dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah, karena kalian dakwah ilallah, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang daripada kemungkaran, sehingga dakwah ini adalah khususiah daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang sudah berkeluarga, ada kewajiban di samping untuk dirinya juga keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya.